の？皆の衆、楽にせよ。返すかも。フェアリーテイルに喧嘩を売ったから。Okay guys, akhirnya kayak yang udah kita tonton di part sebelumnya, para penyihir negeri Fiore sekuat tenaga melindungi negeri mereka dari serangan naga yang datang lewat gerbang Eclipse. Dan berkat Natsu yang berhasil mengalahkan Rock masa depan, sang lawan serta naga-naga itu berhasil dikirim kembali ke masa mereka berada. Dan gerbang itu pun juga berhasil dihancurkan. Dan kali ini episode senang-senang dulu ya guys. Soalnya kan Fairy Tail menang di turnamen besar sihir. Sekalian merayakan keberhasilan penyihir Fiore melindungi kerajaan juga nih. Sebelum nonton jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya. Oke, ini dia alur cerita anime Fairy Tail part Valentino Rossi 46. Terobos kue. Pesta di Istana Mercurius diadakan keesokan malamnya untuk menyambut keberhasilan para penyihir dalam melindungi kota Crocus dan kerajaan Fiore, serta merayakan selesainya turnamen besar sihir. Terlihat para perempuan sekarang tengah sibuk berdandan cantik di ruang ganti. Pesta di istana tentu diadakan dengan sangat mewah. Seluruh anggota dari berbagai guild telah berada di sana. Tapi Natsu sejak tadi tidak kelihatan berada di istana. Terlihat juga Levi yang kini tengah menulis surat tentang bagaimana mereka berhasil mengubah takdir mengerikan yang seharusnya terjadi. Dan kemudian yang dihampiri oleh Gajel yang memuji penampilannya. Kehebohan di pesta dansa sudah mulai berlangsung di beberapa percakapan yang terjalin antar penyihir. Bahkan hantu Mavis juga masih ada di situ bersama Fairy Tail. Walaupun mereka yang bukan anggota Fairy Tail tentu tidak bisa melihatnya. Terlihat juga Sting yang sebenarnya ingin mengajak Natsu untuk minum-minum bersama dan mengakrabkan diri. Tapi akhirnya mengajak Gajel karena Natsu tidak kunjung terlihat. Yukino, Lucy, Mirei Jane juga datang tak lama kemudian. Yukino sempat ingin kabur ketika melihat Sting dan Rock karena mengingatkannya akan kenangan buruk di Sabertooth. Tapi Sting dengan segera mengatakan bahwa dia akan merombak Sabertooth menjadi sebuah guild yang bisa menghargai anggota satu sama lain. Sebelum akhirnya jadi kehebohan luar biasa karena seluruh guild memperebutkan Yukino. Putonara, Namiya Scale mo Yukino soudatsen ni sanka shiyou. Hariatte dou suru? Uchi ni kaette na! Mi no you no utsukushii josei wa boku tachi Blue Pegasus ni haitte koso kagayaku ze. Taikai wa dou demo ii ga, kono tatakai dake wa tsuttei kasu na! Sore wa uchi mo damatte raren na. Otoko da na. Sou yo, nagare teki ni uchi ni hairu tte kanji janai? Ou! あなたには、こんなにも居場所があるのよ。おら、このくせえ。やめたまえ。やっちまえ。Kapten Arkadios pun datang di tengah adegan baku hantam yang terjadi untuk mengumumkan kedatangan sang Raja Fiore, yaitu Tomae Fiore. Tapi bukannya Raja Tomae yang muncul, malah sosok yang dari tadi jadi buronan netizen yang muncul. No? Minanoshu, laku ni seyo. Akhirnya Raja Toma yang asli sudah muncul dan hendak menyidang sang putri Hisu yang telah mengaktifkan gerbang Eclipse. Langsung saja Lucy, Arkadios, dan yang lain maju untuk membela Hisui karena menganggap Hisui tidak bersalah dan hanya ingin melindungi negeri Fiore. Hukuman tetap dijatuhkan kepada Hisui oleh Toma, tapi bukan hukuman berat melainkan hukuman kocaknya itu memakai kepala labu selama satu minggu penuh. Melihat hal itu langsung saja Natsu dan yang lain ikut memakai kepala labu dan melanjutkan pesta dengan sukacita. これを一週間かぶれば無罪放免。これまで通り我が自慢の娘。うん、Waktu bersenang-senang sudah selesai, dan keesokan paginya adalah waktu bagi Fairy Tail untuk pulang. Setelah mendapatkan hadiah dari Kesatria Garo, yaitu kereta untuk mereka pulang, Natsu dan yang lainnya bergegas naik ke dalam saat sudah selesai mengepak barang-barang mereka.
Karena Natsu terus-terusan merasa mabuk kendaraan, akhirnya mereka berlima memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di sebuah hamparan lapangan. Di sana rupanya Gray masih kepikiran soal prediksi masa depan yang terjadi ketika mereka sedang berada di tengah pertempuran 2 hari lalu. Gray berkata pada Wendy bahwa dia sangat merasakan sensasi serangan yang dia lihat, serta kematian yang setelahnya datang. Gray juga berkata bahwa sebuah sensasi yang menghangatkan hatinya datang beriringan dengan prediksi masa depan itu, karena mirip dengan perasaan ketika Ul dulu menyelamatkannya. Ya emang Gray saat itu benar-benaran modar sebelum Ultir mengorbankan diri. Pada waktu yang hampir bersamaan di tengah reruntuhan kota tempat pertarungan saat itu terjadi, Jalal dan Meldy masih berusaha untuk mencari keberadaan Ultir. Setelahnya mereka dihampiri oleh Drambat yang melaporkan bahwa dirinya telah menghapus ingatan tentang gerbang Eclipse dari seluruh anggota Dewan Sihir demi melindungi keadaan dari kepanikan yang lebih parah lagi nantinya. Drambat juga melaporkan tentang perilaku Cobra alias Eric yang tampak lebih menurut dibandingkan sebelumnya, dan lanjut menjelaskan kepada Jalal bahwa Eric sempat menyinggung tentang gerbang dunia bawah akan terbuka. Sambil melanjutkan perjalanan mencari Ultir, Jalal dan Meldy rupanya sudah tahu bahwa maksud dari perkataan Eric tentang gerbang dunia bawah adalah Tartaros, guild kegelapan yang termasuk ke dalam aliansi Baram selain Ora-Ora Gang dan Grey Morehead. Tartaros sangatlah misterius dan bahkan keberadaan anggota-anggotanya belum diketahui saat ini. Di saat seperti itu, Jalal-san to Meldy-san desu kan? Moshi. Masai. Hito ga kita. Aru josei kara tegami o azukatte iru no desu ga. Tegami? Omoi nakaba de saki yuku koto ni natte shimatta kedo. Crimson Shield no seishin o wasurenai de. Demo dou shitemo saigo ni o wakare ga iitakute. Saki no tatakai de watashi wa aru mahou ni shippai shita no. Iru. Watashi no bun made ikite. Soshite tatakatte. Sementara keberadaan nenek yang tadi sudah menghilang dari hadapan mereka berdua, kembali kepada Natsu dan kawan-kawan yang sekarang sudah lanjut kembali menempuh perjalanan pulang. Dan rupanya nenek yang tadi memberikan surat kepada Jalal dan Meldy berpapasan dengan kereta yang mereka berlima naiki. Nenek-nenek itu menghentikan langkahnya seraya memperhatikan laju kereta tersebut dan menatap ke arah langit sambil berkata bahwa dirinya sudah bisa memaafkan dirinya sendiri sekarang. Di saat seperti itu rupanya nenek itu menarik perhatian Gray yang kemudian memperhatikannya dari jauh. Dan saat nenek itu tersenyum ke arahnya, Gray pun sadar bahwa itu adalah Ultir. Ya, itu adalah Ultir yang terkena efek samping dari penggunaan Last Egg dan jadi sangat menua, serta usianya di dunia sudah tidak akan lama lagi. Seketika Gray pun menangis di sana karena kini dia harus kehilangan tidak hanya Ult sang guru tapi juga putri dari guru kesayangannya itu. Aduh, kok merinding ya? Aduh, sedih gitu. Oyako sorotte ore wo. Dan kini seluruh anggota Fairy Tail sudah sampai kembali ke Magnolia dan mendapat sambutan sukacita dari para penduduk. Seluruh anggota Fairy Tail menunjukkan senyuman mereka dan rasa terima kasih, sementara Gray yang sejak tadi terus murung akhirnya juga tersenyum setelah diingatkan oleh Juvia. Wali kota Magnolia juga sudah berada di sana untuk menyambut kepulangan Fairy Tail. Dan ternyata hadiah dari wali kota nggak main-main, bos. Karena sang wali kota memberikan kembali guild lama Fairy Tail secara cuma-cuma. Tentu saja hal itu disambut senang oleh anggota Fairy Tail, bahkan sampai membuat Makarov terharu. Cucu, antapistu. Keesokan harinya setelah mendapatkan kembali bangunan guild lama mereka, para anggota sudah kembali beraktivitas dan bekerja seperti biasa. Natsu, Lucy, dan Happy mengambil sebuah pekerjaan di desa bernama Morumut yang tengah dilanda banjir lumpur Lapindo. Di tengah perjalanan, Lucy seperti melihat Mavis yang seperti berjalan masuk ke dalam hutan. Tapi tidak terlalu ambil pusing karena merasa itu hanyalah imajinasinya. Dan sesampainya di desa Morumut, Lucy, Natsu, dan Happy dikagetkan dengan pemandangan banjir lumpur Lapindo. Donatel no kore? Sugee, Happy! Koko te sakana ippai iru njan ee ka? Sungai da gara kyuu ni jimen ga dorodoro ni natchacchatte ne. Watashi wa kono mura no sonchou desu! Hal itu terjadi karena ulah sebuah monster yang terus-terus menggali tanah sampai keluar semburan lumpur. Segera saja mereka bertiga pergi untuk mengecek kehadiran monster yang dimaksud oleh kepala desa. Hey!
Saat seperti itu kemunculan Erza, Grey, Wendy, dan Sarlah yang rupanya tengah berjalan pulang membuat Lucy dan yang lainnya jadi sedikit lebih lega. Tapi akhirnya mereka semua malah jadi ikut tercebur ke dalam kubangan lumpur karena pergerakan monster tersebut sangatlah cepat. Kepala desa pun menceritakan asal-usul monster itu yang ternyata dulunya adalah peliharaan warga dan jadi berulah karena kesepian ditinggal pemiliknya. Monster itu jadi semakin rese karena sekarang adalah musim kawin. Langsung saja Natsu dan yang lainnya memakai strategi dengan menjadikan Lucy sebagai umpan agar monster tersebut keluar dan bisa diserang. Lucy-san, suteki desu! Nandemo omoushitsuke kudasai, Kimi! Shower wo abi ni kaeritai no desu ga. Kimi, kore. Dake aite nai! Minna! No hoko! Kenin no hoko! Ice Maker Ansu! Setelah berhasil menangkap monster itu, Natsu dan yang lainnya mencoba menasihatinya agar tidak berbuat onar lagi. Tapi setelahnya keadaan jadi tambah heboh setelah Virgo menemukan monster betina yang hidup tak jauh dari tempat si monster lumpur. Kedua monster yang sama-sama langsung jatuh cinta itu berjalan ke arah lumpur. Sementara Natsu dan kawan-kawannya masih berdiri di antara jaring raksasa itu, malah ikut terserik dan nyebur lagi ke lumpur. Setelah itu keesokan harinya terlihat Sting dan Rock yang sedang berenang di kolam guild bersama yang lainnya dikejutkan dengan kabar bahwa Frost, exit peliharaan Rock, menghilang saat sedang berbelanja bersama Lector. Langsung saja Dragon Slayer kembar itu mencari Frost di tengah kota bersama dengan Yukino. Setelah bertanya kepada Gajal dan Wendy yang kebetulan juga sedang berada di sana, Sting dan Rock kemudian juga bertemu Ichiya yang juga sedang berbelanja dan malah dapat sambutan aneh dari ketua tim Blue Pegasus itu karena pamer celana dalam baru yang akhirnya bikin Rock trauma. Akhirnya setelah perjuangan panjang keadaan Frost yang sedang melihat papan peta kota terlihat, Sting, Rock, Yukino, dan Lector pun memutuskan untuk mengikutinya diam-diam karena merasa Frost yang mudah sekali tersasar sedang berjuang untuk pulang sendiri. Di tengah jalan Frost hampir saja tertabrak kereta kuda yang meluncur keluar jalur, tapi bisa dicegah oleh Rock yang malah langsung mabuk kendaraan dalam 1 detik setelah naik kereta kuda itu. Dan setelahnya, Frost kembali hilang setelah bertemu dengan Kagura dan Miliana yang juga sedang berkeliling kota. Frost juga bertemu dengan Natsu dan Happy saat sedang berusaha untuk mencari guild Sabertooth. Kemudian Natsu malah mengamuk dan menghajar orang-orang yang ternyata adalah para pemburu katak yang mengira Frost adalah seekor katak karena kostumnya. Frost juga kemudian bertemu Grey dan Yuffie, kemudian juga bertemu dengan Erza untuk menanyakan arah jalan. Dan setelah perjuangan panjang, akhirnya Frost bisa sampai ke sebuah guild. Tapi bukan guild Sabertooth, malah jadi guild Fairy Tail. Esok harinya lagi di guild Fairy Tail, ternyata Grey dan Yuffie mendapat hadiah dari klan mereka, yaitu sepasang biliar. Grey bermain biliar itu dengan sangat keren, sementara Natsu yang tidak mengerti cara bermainnya malah memainkan bola biliar itu seperti bermain bola kastil. Tak lama kemudian Erza pun datang dan jadi terkenang ketika dirinya pertama kali mencoba bermain biliar di salah satu bar. Walaupun sebenarnya Erza saat itu salah tempat karena dia berniat ke toko kue. Ternyata kehadiran Erza sebagai penyihir Fairy Tail membuat orang-orang di sana jadi takut karena adanya bandit yang menyebut dirinya sebagai Molin Rock dan ngaku-ngaku bahwa dirinya adalah anggota Fairy Tail. Erza yang tidak terima hal tersebut langsung saja bergegas menemui sang bandit yang rupanya tengah memalak di toko kue yang hendak didatangi oleh Erza. Pertarungan di antara mereka berdua pun tak terelakkan setelahnya. Fairy Tail ni kenka o utta kara. Sora!
けの女と、あれはムーランルージュだ。Kekuatan Erza yang begitu menakutkan, Molim pun segera mengaku kalah. Tapi Erza yang belum puas marah-marah masih terus mencecar dengan semangat. Tapi setelah dengan lembut Erza mengelus kepala Molim dan berkata untuk tidak menjadi bandit lagi dan datang ke Fairy Tail secara sungguh-sungguh untuk mencari pekerjaan, Molim pun akhirnya memberitahu nama aslinya dan ternyata dia adalah Biska. Biska pun datang ke Guild Fairy Tail tak lama kemudian dan setelah diberi makanan, Biska ditawarkan menjadi anggota tetap Fairy Tail. Hal itu tentu saja membuat Grey dan Natsu jadi sangat senang. Karena dengan begitu keluarga mereka di Fairy Tail jadi bertambah lagi. Biska pun jadi terharu karena perilaku Fairy Tail yang begitu ramah kepadanya. Setelah selesai mengenang hal tersebut, terlihat Biska yang sudah pulang dari misinya bersama Alzak dan Asuka, anak perempuan mereka berdua. Erza pun tersenyum ke arah Biska sambil mengingatkannya pertemuan mereka pertama kali dulu. Dan kedua perempuan itu pun bersiap saling bertanding dalam permainan biliar sekarang. Wah, dari bandit sekarang Biska sudah jadi seorang ibu ya. Dian! Alur cerita anime Fairy Tail part 46 ini pun mengfairytalekan. Selain karena sedih melihat Ultir yang harus jadi menua karena efek samping dari sihir terlarang, sisanya episode senang-senang dulu ya. Seperti biasa di Fairy Tail kan senang-senang dulu, bersakit-sakit kemudian. Tapi nantinya senang-senang lagi. Kedepannya bakal ada keseruan baru nih dari Lucy lagi guys. Ada masalah apa lagi nih ya nanti sama si sang blonde. Blonde memang harum ya. Sampai ketemu di part 47. Rahma seperti biasa di sini pamit. Bye-bye.